mid laner, posisi yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya mid laner ini tuh posisi yang cukup berpengaruh besar dalam match, bahkan sejak match baru dimulai. Jadi buat kalian para mid laner yang biasanya cuman megang 1-2 hero aja atau cuman tahu combo skillnya doang, tapi kalau rotasi cuman datang ke lane yang rame aja, di sini gue bakalan bagiin ke kalian hal-hal yang harus kalian tahu sebelum megang posisi mid lane. Let's go. Kemampuan sisi itu jadi salah satu hal penting dalam tim, dan selain roamer, midlaner ini tuh salah satu posisi yang bisa banget diandelin. So, buat jadi midlaner yang efektif, pemilihan hero yang tepat itu jadi salah satu hal penting kalau kalian itu memang mau serius jadi midlaner. Ingat, nggak sembarang midlaner itu bisa dipilih di setiap kondisi dan situasi. Untuk milih midlaner yang tepat, yang paling harus kalian perhatiin itu sebenarnya teman satu tim kalian itu apa. Kalau yang biasa ngepick hero-hero midlaner cuman fokus buat nge-counter pick lawan aja, perhatiin poin-poin ini karena ini bakalan penting banget, guys. Prioritas pemilihan midlaner itu harus kalian lihat dari sini, guys. 1. Roamer kita itu hero CC atau bukan? Kalau roamer kita hero support non-CC, kayak Estes atau Angela yang susah buat jadi stopper, berarti kalian itu wajib pilih hero-hero mage stopper yang bisa berhentiin pergerakan lawan. Alias si hero itu tuh harus ada kemampuan stun, knock up, atau apapun yang benar-benar bisa bikin pergerakan lawan itu berhenti seketika. So, kalau tim kalian nggak ada CC tapi kalian itu masih ngambil Lunox karena lawannya tebel-tebel, atau ngambil Kagura dengan alasan lawannya banyak CC, kedua hal ini tuh bisa kalian kesamping kan dulu. Soalnya ya tanpa stopper kalian itu tetap bakalan susah buat ngegendong tim walaupun kalian jago banget main kedua hero ini, guys. Nah, sedangkan kalau roamer kita itu punya CC kayak tanker atau Selena, berarti poin pertama ini ya agak lebih bebas. Kalian nggak terlalu dikerucutin ke salah satu jenis hero. Kalau bagian pertama ini udah aman, kedua itu kalau mau lebih efektif lagi, kita bisa lihat juga dari roamer kita itu hero team fight atau tipe hero pick off. Kalau roamer kita itu tipe team fight kayak Atlas, Tigreal atau mungkin Kufra, kalian perhatiin teman-teman satu tim kalian yang lain itu antara jungler, gold laner sama XP itu ada hero areanya atau enggak nih? Ada enggak nih yang bisa nge-backup kalau roamer kalian itu inisiasi? Kalau memang ada, ya sebenarnya mid laner kalian agak lebih aman ya, mau pakai hero apapun bakalan oke aja. Mau nyesuaiin sama roamer boleh, enggak pun enggak masalah. Tapi kalau memang enggak ada, sebagai roamer akan lebih bijak buat ngambil hero-hero damage area buat ngebantu nerima inisiasi dari roamer. Misalnya Kadita, Veil, Parsha dan hero-hero match lainnya yang damage-nya itu nggak cuman ngehit satu target aja. Tapi kalau roamer kalian itu tipe-tipe pick off kayak Franco dan sejenisnya, berarti kalian itu bakalan lebih oke buat ngambil hero-hero burst damage untuk ngasih damage gede dalam satu combo, supaya hero-hero yang keculik sama roamer kalian itu kemungkinan besar bakalan langsung ke pick off, guys. Menurut gua itu dua aspek yang penting banget buat milih mid laner yang tepat. Kalau ditanya apakah mid laner harus selalu mage, sebenarnya ya nggak juga. Yang penting milih mid laner harus disesuaikan sama dua aspek yang kita bahas tadi, guys. Kalau pemilihan hero nya udah, ini bagian terpenting yang harus banget kalian para mid laner itu paham benar-benar, rotasi. Oh ya, sebelum kita lanjutin, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah terpercaya, bisa langsung aja gas ke CS Diamond Store. Ingat, top up diamond di tempat yang legal, aman dan terpercaya kayak CS Diamond Store. Oke? Mid laner itu memang punya jalurnya sendiri ya, ada di mid lane, tapi mid laner itu bukan posisi yang bisa diam aja di lane kayak orang mati, cuy. Mid laner itu wajib merhatiin pola rotasi jungler di awal match, ya sama kayak roamer, guys. Alasannya kenapa? Karena area main dari jungler kita dan jungler lawan di 3 menit pertama itu akan ada di sekitar sini. Area yang cukup gampang buat dijangkau sama mid laner yang mainnya ya pastinya di tengah. Jadi mid laner punya andil yang besar di sini. Masih sama kayak kemarin, kita bakalan lihat pola rotasi jungler yang ada 3. Ada yang dari buff ungu, Lito, terus buff orange, orange, Lito, terus buff ungu, dan ada juga yang punya rotasi dari buff ungu, terus lari ke buff orange lawan. Nah, kalau rotasinya itu dari ungu duluan, berarti kita sebagai mid laner selagi sambil bersihin lane, kita itu juga harus selalu merhatiin kondisi map di area sekitar sini. Nah, jalur bantu mid laner ke arah buff ungu itu bisa dari sini atau dari sebelah sini. Sedangkan kalau jungler itu start dari orange, berarti kita sebagai mid laner harus selalu antisipasi area sekitar sini, guys. Dan area masuk mid laner itu paling aman dari sebelah sini. Kenapa area orange cuma satu jalur masuk aja? Karena turret mid laner itu posisinya agak mepet ke kiri. Jadi kalau ada lawan yang masuk dari sini, kemungkinan ke pick off itu bakalan lumayan tinggi. Makanya gue rekomendasiin kalian itu main dari belakang, guys. Nah, yang perlu diperhatiin dari map itu apa sih? Tentunya posisi keberadaan lawan. Bakalan ada lawan yang muncul di area jungler kita atau enggak? Ada berapa nih yang muncul? Jungler kita bakalan kalah atau menang nih kalau ngadu di hutan? Nah, semua aspek itu kalau jawaban
bolanya ngarah ke jungler kita bakalan kalah, berarti mid laner itu wajib buat ngebantu. Kalau aman, ya kita bisa stay di mid lane aja. Sampai kapan? Sampai jungler kita rotasi ke arah Lito. Entah itu Litonya ada di atas atau di bawah, mid laner juga punya tugas buat ngebantuin. Bantu ngasih damage boleh, nge-press mid laner lawan biar nggak ngegangguin tim kita boleh, atau fokus ngepok jungler lawan yang lagi ikut ngerebutin Lito pun juga nggak jadi masalah kalau memang memungkinkan. Baik lagi sama hero mid laner yang lagi kalian pakai itu apa. Nah, special case kalau jungler itu rotasi dari ungu terus ke orange lawan nih, yang biasanya mid laner suka nggak gitu paham. Mungkin karena bukan jungler, jadi insting junglernya nggak ada ya. Sini, gue kasih sedikit gambaran. Rotasi jungler kalau dari ungu ke orange lawan itu biasanya ditemenin sama roamer. Dan situasi yang akan terjadi itu ada dua. Satu, mereka akan ketemu sama jungler lawan yang lagi ngebuff, dan bisa juga ketemu lawan-lawan lainnya. Atau yang kedua itu, mereka nggak akan ketemu siapa-siapa. Nah, midlaner ini bisa bertindak berdasarkan dua situasi ini juga. Saat kalian baru lihat roamer udah ngarah ke arah orange lawan, kalau memungkinkan kalian itu usahain untuk dapetin info soal keberadaan midlaner lawan. Usahain tetap ngeliat si midlaner dan terus mancing biar midlaner lawan itu nggak mundur atau iseng-iseng ngecek ke jungler yang lagi mau dijolong sama jungler kita. Kalau memang midlaner lawan nggak kelihatan, ya siap-siap aja, selalu perhatiin kondisi map. Kalau memang di kondisi jungler dan roamer lagi jungling kelihatan ada hero lawan di sana, berarti mid laner harus cepatnya muter dari arah sini buat nge-backup di area sekitar sini. Jaga-jaga kalau tim kita pulang terus tiba-tiba dicegat sama lawan. Jadi di sini tuh kayak plan B gitu guys. Entah itu buff-nya dapat atau enggak, yang jadi prioritas itu nyelamatin teman satu tim. Nah, kalau jungler kita nggak ketemu siapa-siapa waktu lagi nge-buff orange di hutan lawan, berarti kemungkinan yang akan terjadi itu dua. Setelah jungler lawan nge-buff ungu, dia langsung siap-siap ke arah bawah untuk ngegeng bawah kita, atau kedua itu si jungler lawan bakalan mirroring rotasi jungler kita dengan ngambil buff orange dari tim kita. So, apa nih yang harus dilakuin sama mid laner? Ya, terusin aja clear lane sampai B. Kalian bisa jalan ke arah belakang dan ngecek ke arah sini sambil jangan lupa ngasih informasi ke tim kalau ada lawan yang menghilang dengan quick chat yang disediain sama Muntun. Kalau orange buff kalian masih ada di situ, setidaknya kalian bisa tunggu sebentar sampai jungler kalian kelihatannya udah selesai nyolong, baru kalian tinggal. Tapi kalau kalian lihat buff kalian udah nggak ada lagi, ya udah tinggalin juga. Nggak usah diadu cuy, nggak akan menang satu lawan satu juga lawan jungler. Nah, tujuan dari gerakan ini tuh apa sih? Tujuannya tentunya supaya jungler kita nggak perlu ke arah orange buff kalau memang buffnya udah nggak ada. Ditambah ngasih info juga nih buat anak bawah, kalau nyawanya udah di ujung tanduk cuy. Kelar jungler lawan ngebuff, bisa aja pala lau yang dipenggal sama jungler lawan cuy. Mending mundur deh cuy, ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, itu tuh fase awal sekitar 2-3 menit awal match, guys. Nah, setelah melewati fase awal yang pendek tapi ribet itu, berarti kita masuk ke tahap selanjutnya, rotasi mid laner. Ini gue harus kemana nih rotasinya? Pasti bingung dong. Yang harus kalian ingat pertama untuk jadi mid laner yang baik itu adalah jangan pernah berpikir untuk selalu diam di mid lane, titik. Mau itu hero yang butuh banget sama item kek, ya semua hero butuh item by the way. Hero-hero yang butuh banget stuck kayak Cecilian kek, atau apapun mid laner yang kalian pakai, jangan pernah berpikir untuk stay main brawl sampai jadi. Alasannya, pertama kalian itu bakalan gampang keculik karena musuh bisa aja nyiduk dari samping atau dari manapun. Soalnya kalian ketebak, nggak pernah kemana-mana. Atau kedua, teman kalian yang keciduk kalau roamer dan mid laner itu rotasi ke salah satu jalur, entah itu XP atau gold lane. Jadi harus rotasinya kapan dan kemana? Semua itu balik lagi sama kondisi dan hero yang kalian pakai. Kalau kalian itu hero jenis burst yang butuh banget sama skill ulti, berarti kalian bisa mulai rotasi setelah level 4. Itu pun kalau di side lane nggak kepepet banget. Kalau kepepet banget, ya mau nggak mau harus nyamperin guys. Sedangkan kalau kalian tipe hero pok yang nggak penting-penting banget sama yang namanya ulti, ya udah, kapanpun kalian boleh rotasi. Nah, rotasinya kemana? Perhatiin baik-baik. Perbedaan terbesar antara roamer sama mid laner itu ada dua. Satu, sepatu roam yang dibawa sama roamer dan mid laner nggak bawa. Kedua, tanggung jawab mid laner terhadap jalurnya yang nggak harus dijagain sama roamer. Karena mid laner nggak bawa sepatu roam, jadi mid laner itu nggak boleh terlalu lama diam di side lane sama sekali, karena mid laner bakalan nyerap XP sama gold punya side laner. Ya, itu bakalan ngerugiin kedua belah pihak. Plus, kedua, mid laner juga nggak bisa ninggalin lane-nya lama-lama, karena kalau ditinggal lama-lama dan mid lane sampai jebol, juga bakalan jadi kerugian besar buat tim kalian sendiri. Makanya sebenarnya kalau dari segi rotasi, mid laner itu tuh harus lebih rajin bolak-balik gitu, guys. So, jalur yang harus disamperin sama mid laner itu jalur mana sih? Nah, ini yang penting. Jalur di mana yang kemungkinan buat dapetin killnya itu jauh lebih besar. Ya, jadi mid laner ini datang bukan cuma bawa coveran biasa, tapi bawa damage juga, guys. Jadi di sini tuh logikanya harus jalan. Jalur mana nih yang lebih potensial buat ngasih poin ke tim kita? Berarti itu jalur yang harus kalian ambil untuk disamperin terlebih dahulu. Udah dapetin kill, berarti kondisi side lane itu bakalan lebih unggul. Jadi setelah itu kalau mau buy one pun bakalan lebih enak.
datang ngasih damage, kill terus tinggal. Dapat kill atau enggak dapat kill, tinggal dan kembali lagi buat ngisi jalur kita sendiri. Ingat sekali lagi mid laner enggak boleh ngisi side lane terlalu lama karena itu ngerugiin kedua belah pihak. Nah, tapi kondisinya bakalan beda kalau salah satu lane itu dalam kondisi kalah lane. Ya, itu mau enggak mau kalian harus cover dan ngasih bantuan. Jadi sekali lagi tetap balik lagi ngelihat ke kondisi. Dan yang harus diperhatiin, mid laner itu posisinya kayak marksman. Sama-sama punya karakteristik damage yang lumayan besar sama HP yang agak tipis. Atau bisa dibilang tipis banget. Jadi cara mainnya pun juga harus agak hati-hati kayak main marksman. Cuman, kesalahan mid laner yang sering banget kejadian itu, mereka tuh nggak tahu potensi dari hero mereka. Semua mid laner diperlakukan sama dengan yang tadi gue bilang. Jaga jarak, main di belakang, deket-deket marksman, ada yang ngumpet terus di belakang tank. Ya, pokoknya polos aja gitu. Dan ini tuh yang kadang bikin mid laner itu jadi nggak bener-bener efektif. Buat pola ini sebenarnya nggak salah, tapi itu untuk mid laner tipe serangan pok atau high ground doang, cuy. Buat mid laner yang pakai hero-hero burst, perhatiin dan usahain untuk selalu posisiin diri kalian di dalam rumput yang mungkin dilaluin sama hero lawan. Ya, ini tuh pola yang sebenarnya udah basic banget, cuman masih banyak yang nggak praktekin. Tujuannya apa? Supaya kalau tiba-tiba ada hero tipis yang lewat, entah itu jungler, marksman, atau mid laner lawan, kalian itu bisa langsung lancarin combo kalian dan langsung dapetin kill terhadap si lawan yang lewat itu, guys. So, dulu-duluan masuk rumput di sini tuh jadi salah satu faktor yang penting sebagai user mage burst damage, guys. Selebihnya ya sebenarnya tinggal kenal sama hero yang kalian pakai aja sih. Karena mid laner itu tuh termasuk posisi yang hero-heronya paling asik. Jadi beda karakteristik hero bakalan punya cara main yang agak beda juga, guys. Ada yang agresif, ada yang mainnya aman. Itu semua tuh harus kalian kulik-kulik sendiri dengan sering make hero kalian, guys. So, gitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Salam solo public and see you again in my next videos. Bye-bye.